Untuk part tu kita akan ukur DCV dan ACV. Okey, ni julat untuk DCV. Di sebelah sini yang merah ni julat untuk ACV dan dia punya scale yang atas ni. Okey, ACV dan DCV. Scale dia yang ni. 10, 50 dan 250. Okey, scale dia yang ni. Right. Scale dia yang atas, di mana kita ada 0.1, 0.25, 2.5, 10, 50, 250 dan 1000. Sama juga dengan ACV. Okay, kita ada 10, kita ada 50, kita ada 250, okay, 7 dan 750. So skala kita akan pakai yang ni, 10, 50 dan 250. Okay, V AC dan V DC. Right, so sekiranya kita set pada 10, okay, sekiranya kita set pada 10, so kita baca julat 10 ni. 10 8 6 4 2 0, tapi dia punya scale ataupun dia punya julat masih lagi pakai yang atas ni lah. Okay, scale dia kita pakai scale yang atas ni. Okay, kita fokuskan pada bahagian sini. 2 dekat 50 tu, 2 1 0. So kita ada, kalau kita kira kita ada 10 scale. Okey, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So kita ada 10 scale kat sini. So setiap scale ni mewakili 0.2. So macam mana nak kira 0.2? 2 bahagi dengan scale tadi, 2 bahagi dengan 10, kita akan dapat 0.2 setiap scale ni. Okey, setiap scale ni kita akan dapat 0.2. Okey, contohnya saya akan gerakkan meter. Okey, julat 10 saya akan gerakkan meter, dia akan pergi pada kat situ. Okey, kalau kita tengok nilai voltage kita adalah 3 volt DC. Okey, 3 volt DC, di mana sini adalah 2 volt, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3 volt. Ok, so setiap scale ni nilai dia adalah 0.2. sekiranya saya ubah julat kita kepada 50, ok, julat kita 50, scale ni akan berubah, di mana 10 kita akan bagi dengan setiap scale ni ada 10, kita akan bagikan dengan 10. So kita akan dapat setiap scale ni nilai dia adalah 1. Okey, setiap scale ni nilai dia adalah 1. So contoh 50, julat 50, meter pergi pada, contohnya meter pergi pada sinilah. Okey, julat 50, meter kita kat situ je. So nilai voltage kita adalah 5 volt. 5 volt. Okey, so setiap ni adalah 1 volt. 0, 1 volt, 2, 3, 4, 5 volt. Okey, so kalau kat situ nilai dia 5 volt. Kat seterusnya 6, 7, 8,
9, 10. Okey, kalau sampai situ maksudnya 10 volt lah. So maksimum dia akan pergi pada 50 volt tu maksimum lah. Okey, maksimum 50 volt di mana julat kita 50. Okey, seterusnya kita akan ubah kepada julat 250 volt. So scale yang kita nak baca sini, scale dia adalah 250 volt. Okey, scale 250 volt. So kat sini kita ada nilai 50. 50 bahagikan dengan 10 scale ni. So kita akan dapat 5. Okey, 50 bahagi dengan 10 kita akan dapat 5. So scale ataupun sagat ni setiap satu nilai dia adalah 5. Okey, 0, 5, 10, 15, 20. 25, 30. 35, 40. 45, 50. Okey, so setiap nilai ni mewakili 5 volt. Sekiranya jarum kita pergi pada tengah tu. Okey, so 155, 160, 165, 170, 175. Okey, kita akan dapat nilai kat situ 175 volt DC. 175, 180, 185, 190, 195, 200. Right. Dan yang terakhir 1000. Okey, 1000. So kat sini tak ada julat 1000. 1000. Okey, kat sini tak ada nilai 1000. So kita andaikan 10 ni 1000. So 8 800, 6 600, 4 400, 2 200. So 200 dibahagikan dengan 10, kita akan dapat nilai setiap scale ni adalah 20. Okey. Contohnya kat sini 200. Okey, kat sini 200. Nilai setiap satu scale tu adalah 20. 0, 20, 40, 60, 80, 100. Okey, yang besar tu 100. 120, 140, 160, 180, 200. Okey, macam itulah kiraan ataupun bacaan meter analog multimeter. Untuk DCV dan ACV sama je. Kiraan ataupun bacaan sama sahaja. Okey, tetapi sekiranya kita nak ukur DCV, so kita akan ambil sebelah kiri. Dan sekiranya kita nak ukur voltage ACV, so kita akan ambil sebelah kanan. Okey, ACV, so kita akan select sebelah kanan. Untuk DCV kita akan select sebelah kiri. Scale dan value dia sama sahaja. Kita akan ambil yang ni. Okey, kita akan ambil yang atas tu. 250, 50 dan 10. Okey, kita akan ukur voltage DCV. Sekiranya kita tak tahu nilai voltage yang kita nak ukur, so eloklah kita letak julat yang paling tinggi. Untuk apa? Untuk keselamatan meter kita. Okey, kita letakkan julat yang paling tinggi. Tujuan dia untuk keselamatan pada meter kita. Untuk DC dia ada polariti. So ni kabel dari saya punya power supply. So merah positif, so kita akan sambung pada positif. Yang hitam negatif, so kita akan letakkan pada probe negatif. Okey, julat 1000. So tak ada bacaan. Sekiranya tak ada bacaan ataupun
meter kita tak boleh baca. So kita akan kecilkan julat. Daripada 1000 kita akan kecilkan kepada 250 volt. Okey, dah ada bacaan tetapi kecil. Okey. Kecil. So kita akan kecilkan julat kepada 50 volt. So untuk julat 50, nilai scale kat atas tu adalah 111. 0, 5, 6, 7. 7 lebih. Okey. 7.4 volt. Something lah, 7.4 volt. Ataupun kita nak kecilkan lagi julat, kita boleh pergi pada 10. Okey, kita ubah pada julat 10. So scale yang kita baca adalah yang bawah ni, 10, 8, 6. 6, 8. Sini 7. Untuk julat 10, setiap scale ni nilai dia adalah 0.2. So 7, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8. Okey. Alright, 7.8, tak sampai lebih kurang lah. Okey, 7.7. Okey. Kita cuba pakai digital multimeter. Okay, kita setkan pada volt. Okey, kita akan dapat terus 7.9. Okey, dengan menggunakan digital multimeter ni kita terus dapat bacaan dia lah. Senang dia. Seterusnya kita akan ukur bateri. Okey, bateri 9 volt. Right, 9 volt. Positif. Okey, positif, kita masukkan kabel merah. Yes, positif merah. Negatif. Okey, negatif, kita letakkan kabel hijau lah. Okey, positif negatif. Kita letakkan pada perut merah. Positif, perut hitam negatif. Okey, bacaan pada multimeter julat 10. Julat 10. So setiap scale dia adalah 0.2. So julat 10 kita dapat 6 ke 8. So kat tengah-tengah tu 7. Kat tengah-tengah ni adalah 7. 7.2, 7.4. So tak sampai 7.4. 7.3 lah. Okey. 7.3. 7.3 volt DC. Right. So kita tengok pada meter digital. Merah positif, hitam negatif. Okey, meter kita 7.6. Okey, ada perubahan, ada perbezaan di antara digital dengan analog. Okey, pada digital kita dapat 7.66. Tadi pada analog kita dapat 7.3. Okey, ada perbezaan sikit. Okey, seterusnya kita akan ukur ACV. Kita akan setkan pada julat 250 dan scale yang atas ni 250. Okey. So merah untuk live, kita akan masukkan pada live. Hitam, pro hitam untuk neutral. Okey, kalau kita salah letak meter akan reverse. Okey, kita on kan switch. Alright, so meter dengan julat 250 kita baca pada scale 220
menghampiri 225 volt. Okey. So macam mana nak baca? Kita baca pada julat yang 250 ni, scale pada 250. 200, 205, 210, 215, 220. 200 yang besar tu 225. So hampir-hampir 225 lah. 225 volt AC. Okey. Kita cuba dengan digital multimeter. Okey, seterusnya kita akan gunakan digital multimeter. Okey, merah untuk live, probe merah untuk live, probe hitam untuk neutral. Okey, merah live, hitam neutral. Kita akan julat tak pada voltage dan kita akan select label AC. Okey, itu AC. Okey, kita akan on switch. Okey, so voltage dia 223 volt AC. Alright. Kalau kita pakai digital ni senang ya, dia akan terus paparkan bacaan voltage. Okey. So kalau kita tak boleh baca, kita akan ubah range. Kita boleh ubah range. Nanti dia akan paparkan bacaan yang tepat lah. Okey, selamat mencuba. Sekian saja video untuk kali ini. Diharap dengan adanya video ini dapat membantu kerja-kerja pemasangan pendawaian anda. Sekian, terima kasih.